dari Italia. Oke, assalamualaikum Cik Safwan. Iya, waalaikumsalam. Okay. Saya Cikgu Safwan dari Pahang. Okey, Cikgu. Cikgu, ini satu persoalan yang menarik ni Cikgu. Ha, sekolah ni betul ke dah memikirkan sekolah? Okey, tak apa. Mungkin Cikgu ada pandangan ataupun ya, soalan. Saya memang ada satu pandangan yang tersendiri lah tentang bagaimana dikatakan apa boleh kita katakan kemunduran kepada prestasi sukan tanah air kita pada hari ini. Silakan. Jadi saya rasa pada hari ini Kementerian Pelajaran terutamanya telah meramalkan satu orang kata semua sukan nak diadakan di sekolah. Jadi tak kira lah sukan tu kita nampak dari segi kebolehan, kita ada kebolehan ataupun tidak. Tapi kita nak semua jenis sukan yang diperkenalkan di dunia ni nak ada di sekolah. Tak kira lah sama ada sekolah tu sekolah kecil ataupun sekolah besar. Okay. Jadi itu mungkin dilambatkan di sekolah. Jadi benda macam ni saya rasa macam ni kita perlu ada satu dasar selektif sport lah supaya kita ada tumpuan ke arah satu-satu jenis sukan. Dan mungkin juga orang kata kita ukur baju pada sendiri lah dengan keupayaan fizikal kita dan sebagainya. Saya rasa itulah yang menjadikan saya rasa antara kemunduran prestasi sukan tanah air bagi hari ini. Okey, terima kasih. Tapi Cik Safwan, saya tanya satu soalan boleh? Ya, boleh. Jangan berlaku saya tanya soalan ni. Ya. Dekat sekolah, contoh di sekolah Cik Safwan sekarang ni, keutamaan diberikan kepada akademik atau sukan atau sama rata? Kalau sekolah saya, bagi saya sebagai cikgu, saya sendiri ada cikgu dulu. Akademik pun saya jaga, sukan pun saya jaga dulu, saya bilang. Jadi saya kerja dengan sepenuh hati dan kedua-duanya memang saya begitu cipet pada apa yang ada di sekolah pada hari inilah. Okey, tetapi dasar kemudian pelajaran sekarang macam mana? Apakah keutamaan perlu diberikan kepada akademik, sukan atau? Prioritinya memang masih lagi akademik lah. Okey. Mana-mana pun memang akademik lah. Cuma yang satu lagi perkara yang saya rasa memang menjadi batu penghalang ialah apabila murid yang sama sentiasa masuk dan juga yang pertama murid yang kalau pergi sekolah yang kecil, murid yang itulah yang akan masuk setiap jenis sukan dan murid yang lain tu akan terus terpilih. Maknanya kalau kita daftar satu murid satu sukan sebenarnya memang tak boleh dijalankan secara orang kata secara menyeluruh. Yang memang betul daftar satu murid satu sukan memang untuk melahirkan orang kata murid yang boleh menyertai pelbagai jenis sukan, tapi memang tidak boleh dicapai lah daftar satu murid satu sukan di dalam tingkatan yang sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih Encik Sabo Al-Azhar. Okey. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Okey, terima kasih. Okey, ada.